Dan dia hanya bagian nyobain dan abisin. Mana sayang? Pasti habis tuh semuanya, tinggal dessert. Cuman dessert aku nggak tahu deh, aku bisa makan apa nggak? Kenyang. Hai guys, ketemu lagi di BNews Channel. Channel yang update berita-berita viral yang menggali hikmah dan pelajaran di setiap beritanya. Update beritanya, dapat hikmahnya. Waduh, kebayang gak guys? Betapa bahagianya sih rumah tangga Amar Zoni dan Iris Bella ini. Saat sang suami bekerja di luar menjalankan aktivitasnya untuk mencari nafkah, sang istri Iris Bella sibuk memasak yang terbaik untuk menunggu suaminya pulang ke rumah. Ya, tampak dari postingan Iris Bella di akun Instastory-nya, Iris Bella sedang memproses masakan Jepang. Sementara Daddy Amarnya sedang berada di acara Lazada Fan Fest 11/11 yang ditayangkan secara live di aplikasi Lazada. Demi untuk menyenangkan suami, Iris Bella memasak berbagai masakan spesial seperti chicken curry with tempura and salad French dressing. And don't forget my strawberry cheese dessert. Begitu kata Iris Bella di Insta story-nya sambil memamerkan hasil masakannya. Nah, tibalah saat yang ditunggu-tunggu, si Daddy pulang. Kemudian disambutlah dengan masakan si Mami Iris. Si Daddy pun melahap makanannya sampai habis. Tampak di piring si Daddy tidak tersisa makanan sedikit pun. Inilah yang perlu dilakukan untuk menyenangkan istri. Meskipun mungkin si Daddy sudah makan ya di tempat kerjanya. Meskipun raut muka Daddy Amar tampak cukup lelah, tetapi dia masih saja berusaha tersenyum demi menyenangkan istrinya. Mudah-mudahan kemesraan ini terus langgeng ya guys. Amin. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.